Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min syayi'ati a'malina. May yahdillahu falamudillalah. Wa may yudlilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan usia, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rumah tangga dari rumah meraih sakinah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya dan barokahnya kepada kajian kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga sampai para tabiin dan tabiin. Dengan perjuangan mereka lah Islam bisa sampai ke tengah-tengah kita dan kita bisa menikmati kemuliaan Islam, kenikmatan Islam sampai saat ini. Dan mudah-mudahan kita pun semua bisa menjadi orang-orang yang terpilih yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, teteh-teteh yang ada di rumahku, surgaku? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa satu minggu sudah berlalu, kita masuk kembali ataupun kita hadir kembali di dalam kajian rumah tangga yang insya Allah di sini sudah hadir bersama kita, yaitu Teh Inas. Apa kabar Teh Inas? Alhamdulillah, sehat. Ya, keluarga sehat ya Teh? Alhamdulillah. Ya, kemarin mungkin kita sudah membahas tema tentang rumah tangga untuk pemula ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu bagaimana sih meraih keberkahan di dalam rumah tangga. Ya, sebetulnya kalau kita membahas tentang rumah tangga gitu ya, itu mungkin tidak akan pernah ada habisnya ya, permasalahan-permasalahan yang memang harus kita hadapi ya, dan bisa jadi itu berkembang ya setiap harinya gitu ya, permasalahan-permasalahan itu. Walaupun mungkin sesuatu hal yang kecil itu bisa menjadi permasalahan yang besar ya kalau di dalam rumah tangga, kalau sama-sama tidak saling memahami ya, kemudian tidak saling mengerti gitu ya, itu bisa menjadi permasalahan. Nah, sekarang seperti apa sih ya kita meraih keberkahan di dalam rumah tangga? Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Teh Inas. Mangga Teh Inas. Baik, terima kasih Teh Nita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulihi walukarihal kafirun walukhasidal hasidun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah hingga saat ini masih tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk terus taat, terus memperbaiki diri, terus mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan alhamdulillah juga hingga saat ini bimbingan Nabi ya melalui Al-Quran yang Allah titipkan kepada Nabi, lalu diajarkan juga sunah-sunahnya, masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Bayangkan kalau misalkan sudah tidak ada lagi apa ya lembaran-lembaran yang bisa kita baca, kesempatan-kesempatan untuk berkumpul dilarang, kita mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan kebenaran ya. Tapi hingga saat ini cahaya Islam masih alhamdulillah masih kita bisa dapatkan dengan sangat begitu bebas ya. Ya, mudah-mudahan itu dapat dinikmati oleh semua orang ya. Nah, berkaitan dengan kajian rumah tangga hari ini gitu, kembali melanjutkan kita ini mah ya orang yang baru berumah tangga
sejenak gitu Iya, kalau betul. dihitung baru sebentar gitu. Makanya kemarin Belum sampai puluhan tahun ya. belum buat pemula. Jadi kalau namanya pemula itu berarti harus belajar ya. Makanya kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Jadi sahabat-sahabat di sini, baik yang udah berumah tangga lama atau berumah tangga yang baru banget minggu lalu akan atau masih belum, ya kita yuk bareng-bareng ya berbagi berbagi di sini aja apa pengalamannya seperti apa. Barangkali ada yang punya masalah dan barangkali juga ada yang bisa punya jawabannya, mangga ya di share di sini juga. Nah, kaitan dengan meraih keberkahan, nanti kita bahas secara bahasanya. Kalau ingat nggak, kita kalau hadir di pernikahan, yang kita sampaikan doanya apa? Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu dan keberkahan atasmu, gitu kan, dan mengumpulkan kalian berdua ini dalam kebaikan. Gitu. Berkah, berkah, berkah. Kenapa ya? Contoh doanya begitu, gitu. Emang perlu gitu, kita berumah tangga ada berkah, gitu kan? Nah, kalau ini kaitannya dengan apa kajian ini juga ada di rumah rumahku surgaku ya. Berarti baiti jannati. Rumahku surgaku. Nih, bagaimana rumahku surgaku ini? Apakah di dalamnya ada keberkahan atau enggak? Atau memang harus ada keberkahan? Nah, itulah nanti kaitannya mungkin bisa dijelaskan menjadi rumahku surgaku itu syaratnya apa. Nah, khusus untuk hari ini tentang keberkahan ya, kita juga saya sih pingin juga bersyukur ya, kita apa ya sering gitu kalau menuliskan rencana-rencana pengen berubah menjadi lebih baik. Nah, hingga saat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan ya. Kata ada penjelasan bahwa siapapun yang Allah kehendaki untuk menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik, maka Allah akan mudahkan langkahnya, ringankan bebannya, terus kuatkan niatnya untuk apa? Untuk mempelajari tuntunan agama, yufaqihu fiddin gitu kan. Nah, mudah-mudahan majelis ini menjadi ciri atau bukti bahwa Allah masih memberikan kehendak kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik, sehingga kita alhamdulillah ini yang hadir di sini diberikan kemudahan untuk bisa mengakses ya. Ini juga sebuah tanda bahwa Allah lagi berkehendak terhadap kita juga kan. Untuk penyemangat nih sebelum masuk ke materi, juga siapapun yang menyiapkan langkahnya berniat tulus karena Allah untuk mempelajari ilmu, Allah akan meringankan langkahnya ke surga. Bayangkan ya, udah mah usahanya di sini diringankan, nanti langkah di surga pun diringankan. Jangan salah ya, ketika nanti dibangkitkan, dihisab, itu kan langkahnya juga luar biasa ya untuk mencapai hasil balasannya ya. Ada apa ya yang harus diuji dulu, dites dulu, diperhitungkan, ada yang merantak, ada yang gimana. Nah, ini katanya dengan cara begini, ini akan meringankan langkah kita menuju surga. Dan katanya ada penjelasan juga, sungguh para malaikat itu akan membentangkan sayapnya gitu ya, ketika dan memohon ridho kepada Allah. Ridho di sini yang memohon ampunan, memohon rahmat, itu buat siapa? Buat para penuntut ilmu. Luar biasa. Jadi siapapun di sini, ini ada malaikat nanti membentangkan sayapnya memohon ridho Allah. Ini ampuni nih para penuntut ilmu yang hadir di sini. Amin. Siapapun yang hadir di sini, baik itu di sini ada adminnya nih yang membantu memudahkan kita untuk bisa bertatap muka. Ini mudah-mudahan Allah pun mengampuni kita, meridhoi kita, dan memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, itu semangat ya. Jadi yang kesulitan untuk belajar atau malas-malas, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya untuk kita belajar lah dikit-dikit lah. Kita juga ya masih belajar dikit-dikit dalam tema ini pun saya juga masih belajar. Masih belajar. Nah, jadi kita belajar kita bareng. Belajar. Nah, tentang berkah. Tadi udah ya doanya barokallah. Insya Allah lah pada hafal ya.
Nah, kalau berkah ini adalah dalam bahasa Arab itu ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Kebaikan. Nah, sekarang di dalam rumah tangga baru menikah nih. Atau di sekolah, misalkan kalau masih sekolah kuliah atau di tempat kerja. Ketika masuk, misalkan saya waktu ketika masuk itu baru bisa apa atau baru merasakan apa. Oh, ternyata sebulan udah ada kebaikan yang bertambah nih, saya jadi bisa apa, Iya, bisa betul. apa. Demikian juga di rumah tangga. Ketika setelah akad, seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah bisa dihitung, ada kebaikan apa nih yang bertambah? Ziyadatul khair. Kalau ringkasnya seperti itu. Bertambahnya kebaikan. Itulah berkah. Nah, singkatnya begitu. Tapi bisa betul nggak sih, ah, rasanya ada lagi nikah masa bahagia bahagia Iya. we wah asa di mana gitu ya, Iya. nah, lagi bahagia ya pokoknya, jadi asa baik semua, tapi betulkah berkah? Nah, ini ada apa cara ya katanya, cara kita menikmati keberkahan itu seperti apa awalnya usahanya. Jadi satu nih, biar hidup kita, rumah tangga kita, apapun yang sedang kita jalani menjadi berkah. Satu, jadikan setiap nikmat yang kita terima kian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nikmat apapun, misalkan alhamdulillah ya masih bisa makan. Coba kalau sakit kan susah nolongnya, rasanya pun nggak enak gitu. Ayam geprek yang Nikmat. enak, jadi kurang nikmat. Nah, kata Ibnu Hazm katanya, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ujung-ujungnya hanyalah akan jadi musibah. Iya. Gitu katanya gitu ya. Nikmat jadi musibah. Nah, jadi bagaimana ya kita sendiri yang bisa merasakan bagaimana nikmat itu bisa mendekatkan diri pada Allah, tidak melalaikan berarti gitu. Nah, Semakin bersemangat beribadah. jadi dengan nikmat mungkin alhamdulillah bisa bangun malam, badan nggak terasa sakit-sakit, tapi seger, digunakan untuk apa nih pas bangun malam? Lanjutannya gitu kan, langsung wudhu, tahajud, atau apa, nah itu kita bisa mengukur. Apakah makin dekat atau makin jauh? Nah itu, kita bisa mengukur. Nah itu yang akan melahirkan keberkahan dalam rumah tangga. Berarti itu kan baru salah satu. Berarti kalau itu tidak terjadi, kenikmatan yang kita rasakan, tidak mendekatkan diri ke Allah, berarti kemungkinan berkah itu menjauh. Seperti jadi musibah kan tadi. Nah itu, diukur-ukur aja lah ya. Dihitung-hitung sendiri gitu, dipikirkan. Gimana ya, saya baru nikah nih bulan lalu, oh lagi bahagia bahagianya nih, ini nikmat nih gitu kan ya gitu. Jadi makin dekat atau malahan lupa, ada lagi saking nikmat-nikmatnya gitu kan bahagianya, malahan sholat tertinggal atau apa ya semuanya. Nih satu, itu yang pertama. Yang kedua nih, caranya itu adalah pastikan di rumah itu senantiasa diramaikan oleh bacaan Al-Quran. Jadi kalau sempat disampaikan ya, bacaan Al-Quran itu ya ada 5 M. Membaca, menghafal, membaca, menghafal, ya enggak, membaca, mempelajari, ya. Mengkaji, menghafal, mengajarkan gitu ya, salah begitu ya itu. Tapi tahap-tahapnya lah, bacalah dulu. Emang membaca Al-Quran ini ada yang memang tipenya bisa tuh, ada, saya pernah ngobrol dengan teman, dia 10 juz sehari bisa loh. Padahal dia ada anak ya, ada anak, ada, dia biasa aja aktivitasnya kayak ibu-ibu lain, tapi kok dia bisa gitu. Setelah bangun tahajud, baca berapa juz. Luar biasa lah pokoknya, aduh susah gitu ya, aduh ya Allah nggak kebayang gitu, tapi ada gitu kan, ternyata bisa. Dia ngurus anak loh, enggak, wah sama mbak ya urusin, loh. Enggak, tapi dia ngurus anak sendiri, nganterin atau apa, tapi bisa ternyata. Berarti kita pun adalah Insya Allah kesempatan bisa, masih bisa kalau memang mau, ya enggak, jangan jauh-jauh lah.
bukalah sehalaman dulu Ya, mungkin gitu ya, atau dua seayat cukup. dulu gitu. Mungkin ada tipe yang memang mengejar jumlah banyaknya Al-Quran, tapi ada banyaknya bacaan, tapi ada juga yang oh saya baca seayat dua ayat misalkan sesuai dengan oh saya mau tahu tentang ayat misalkan Al-Baqarah ayat 1 atau tentang Al-Fatihah. Yaudah dikaji, ada tafsirnya, ada apa itu, enggak silahkan. Iya, gitu. Itu nanti bakal akan tahu, enggak hanya terjemahnya aja. Jadi banyak macam, tapi ramaikan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Karena bedanya rumah yang dibacakan di dalamnya bacaan Al-Quran, sama yang enggak, bagaikan yang mati dan yang hidup, bagaikan kuburan katanya gitu ya. Nah, itu luar biasa kalau malahan banyak musik-musik, nah, atau apa itu kan bisa berkah enggak alat ukurnya oh ini akan datang keberkahan enggak nah itu diukur aja ya kan sehari-hari apa karena banyak gangguan yang terjadi di kita itu enggak hanya dari gangguan manusia ada gangguan jin juga gitu nah itu gangguan jin itu bisa loh diantisipasi dengan bacaan Al-Qur'an bacaan surat Al-Baqarah gitu itu setan tuh pergi, pergi gitu kan itu kan kayak gitu panas takut panas panas katanya gitu jadi di sini ada hadisnya ya janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian perkuburan sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah Al-Baqarah berapa ayat 286 ya mungkin hafal depannya nggak masalah baca yang depannya nah, atau belakangnya itu diulang-ulang tuh juga nggak masalah. Kalau belum hafal semua ya baca aja gitu ya. Terus ketiga, pastikan zikir di dalam rumah senantiasa diamalkan. Zikir. Biasanya zikir itu selalu bersanding dengan doa ya. Doa dan zikir ya gitu. Nah, di sini ya ada ayatnya Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 28 nih, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nih, apa ya? Kita sering dapat curhatan. Aduh, gimana sih aku tuh nggak tenang. Nah, keluarga juga mawadah, sakinah, mawadah, warohmah. Ini sakinahnya ini tenang kan kalau dari bahasa Indonesianya. Ya, mau tenang gimana? Kalau misalkan kita nggak pernah zikir, nggak pernah berdoa. Bayangin ingat dulu waktu zaman sekolah ya. Kalau ada ujian lisan misalkan itu doa dari bangun sampai tidur lagi. Jadi minimal lah kita melakukan segala sesuatu bismillah, 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 bismillah gitu kan. Nah, itu doanya banyak lah sebetulnya ya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Misalkan kalau dulu kita zaman kecil doa mau tidur tuh apa? Bismika. Mungkin kita udah dewasa di-upgrade. Ada Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajhtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rabbatan ilaika lama jawa wa manja ila ilaika amantu bikitabika ladzi anzalta wa nabiyyika ladzi arsalta di upgrade dulu bismika tambah itu Allahumma inni aslamtu coba terjemahannya tuh kesapi ya Allah sesungguhnya aku berserah diri nah kan kita kalau mau tidur itu katanya kematian apa setengah kematian atau apalah ya kayak meninggal gitu ya. Nah itu zikir doa dan zikir itu saling apa saling ini ya. Nah ini yang bisa mendatangkan berkah ya kita banyak doa banyak zikir. Kita diajarkan juga kan untuk merutinkan zikir pagi dan sore. Betul, betul. Nah mungkin selama ini ada yang curhat aduh gimana ya saya punya tunggakan yang banyak, apalagi lagi corona, gitu kan. Betul. Ada loh di doa dan zikir, di zikir pagi dan sore, pagi dan petang tuh ada. Ketika itu akan dibacakan, kalau nggak salah siapa ya Abu Salam apa siapa ya sama Rasulullah, kenapa nih kan mungkin kelihatan lagi apa? Saya ada utang, ada kesulitan dalam itu. Sama Nabi dikasih contoh itu doa itu. Salah satu di doa di zikir pagi dan petang ada doa Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ham itu dari kesusahan. Kesusahan ya, jadi kebingungan. Nah, ini kan banyak kita, aduh ya Allah, bingung kan. Makanya banyak yang ngambil jalan pintas. Iya, betul. Bunuh diri gitu ya, atau apalah. Dan bahkan mungkin ya udah ngajak anak-anaknya untuk. Itu dari kebingungan. Minalhamni walhazan, dari kesedihan. Sedih, macam-macam ya. Mungkin yang jomblo sedih karena belum dapat jodoh. Ya, tensi ya. Itu doanya itu bisa digunakan. Minal azzi, dari kelemahan diri. Kita merasa lemah, kita merasa nggak mampu gitu kan. Nah, itu di kita minta perlindungan pada Allah. Minal ajzi wal kasal, dari kemalasan. Nah, gitu kan. Aduh, mau bangun. Terah. Nanti sebentar lagi 5 menit lagi. Alarm udah nyala-nyala mau raung-raung. Nantilah. Itu. Nah, itu kita berlindung dari kemalasan. Minal jubni, dari rasa takut atau pengecut. Misalkan kita ada di, ya banyaklah kita dimanapun profesinya, ada suatu masa kita tuh, aduh, ini ada kebenaran yang harus saya sampaikan, tapi saya merasa takut, saya merasa pengecut. Padahal kalau nggak disampaikan, bisa jadi efeknya bahaya. Bukhol, kekikiran. Karena kan kita, kalau mau ibu-ibu ya, gitu nggak asal lebar, mau sedekah, nanti kalau nggak cukup gimana, gitu ya. Wakohri minal jumni wabuli wakohri rijal golabatid dain, dari apa hutang gitu, yang wah hutangnya udah banyak gitunya, dari hutang, terus dari kesewenang-wenangan orang. Nah, itu ada di zikir pagi dan petang. Itu diawali pertama dengan Al-Fatihah, dengan Al-Baqarah, itu luar biasa, sampai doa Robito. Nah, ini bisa kita lakukan. Baca aja dulu gitu ya, pagi dan petang. Kalau di jalan juga, kalau udah hafal itu di jalan sambil nyetir itu bisa, itu kalau udah hafal. Tapi kalau belum hafal bisa baca atau di setel ya, audio ya, itu ada ya. Jadi itu bisa membantu kita untuk menciptakan atau meraih keberkahan dalam rumah tangga gitu kan ya, apalagi bareng-bareng ya, dinikmatinya bareng-bareng. Keempat, nah, jadikan rumah sebagai tempat pencegahan diri dan keluarga dari api neraka. Nah, ini surah At-Tahrim ya. Kalau dari surah At-Tahrim ini, surat ke-66 ya. Coba surat At-Tahrim ayat 6. Kita bacakan di sini. Ini penting buat kita para ibu. 66 ya. Kita baca saja. At-Tahrim. Nah, ini ada ya. Udah. Kenam, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini menjaga diri, memelihara keluarga dari api neraka. Apa aja sih yang menyebabkan kita bisa terjerumus ke dalam api neraka? Ya, melanggar perintah. Sekarang keluarga kita nggak, kadang kita kan biarin aja deh, masih anak kecil, nggak dosa, nggak sholat juga dibiarin aja gitu kan. Suka, aduh, nggak tega ngebanguninnya, bener nggak? Kalau aduh, anak lagi tidur yang nyenyak gitu, padahal kita lagi menjaga keluarga kita loh, memelihara keluarga kita. Tapi emang perjuangannya nggak mudah ya, tapi perjuangan bersama ya, kekompakan suami istri untuk menciptakan keberkahan dalam rumah tangga. Nah, itu. Terus kelima, memacu diri hidup dalam tuntunan syariat. Nah, dalam tuntunan syariat itu apa? Ya, misalkan seorang pedagang atau siapapun lah, seorang kepala rumah tangga, dia harus sangat paham halal haram. Betul. Dia seorang pekerja, halal haram kayak gimana. Tidak mungkin membawa sesuatu yang haram ke dalam rumah tangga. Gak ada, gak mungkin. Seperti yang pernah diceritakan, gimana Imam Al-Bukhari bisa jadi seperti itu. Beliau
tidak melihat ya dari ketika dilahirkan nggak lama dari itu apa Penglihatannya penglihatannya hilang. hilang. Tapi gimana bisa jadi ahli dalam meriwayatkan hadis gitu kan? Itu ternyata diawali oleh ayahnya sebelum nikah pun, bahkan ketika nikah pun sangat menjaga dirinya untuk tidak membawa sedikit pun yang haram ke dalam rumahnya. Nah, itu akhirnya melahirkan seorang Imam Al-Bukhari gitu kan. Terjaga dari awal. Jujur dan semuanya lah itu akan ada keberkahan dalam rumah tangga. Jika terjadi walau alamnya sekarang mah penipuan ya, wah, udah jelas lah itu nggak akan ada berkah lah. Walaupun yang tertipu tenang, yang tertipu tenang. Nanti yang menipunya tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Bahkan mungkin akan dirasakan oleh anak cucunya yang bukan diwariskan ya, bukan dosa sih masing-masing bukan diwariskan kepada anak cucu, tapi efeknya itu akan ada gitu ya, Terasa. terasa efek, berefek gitu ya kepada, makanya harus dipelihara keluarga gitu kan. Nah itu mungkin sedikit tentang keberkahan sebuah rumah tangga itu dapat kita raih dengan cara-cara yang tadi. Sebenarnya banyak lagi cara yang lain, tapi ya mudah-mudahan yang segitu bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Berarti ini ada satu indikasi ya, ketika ada permasalahan ya, kemudian misalnya anak punten dalam tanda kutip tidak nurut, atau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin adanya penyimpangan-penyimpangan, ini bisa jadi ya teh ya, apa sih namanya, efek-efek dari dosa-dosa yang telah lama ya, kakek neneknya atau keturunan ke atasnya ya, yang memang perlu kita istighfari ya. Kalau para ulama itu sebelum kita menyelesaikan permasalahan diawali dulu dengan istighfar itu ya, seperti itu mungkin sahabat-sahabat, ibu-ibu dan teteh-teteh yang ada di Zoom, yang ada di Instagram, kemudian di fanpage, semoga silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Wah, sebetulnya bukan jika ada ya, ini sudah banyak. Alhamdulillah. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan komentar-komentar. Alhamdulillah ya sudah. Ini bismillah, alhamdulillah dari Gorontalo menyimak. Alhamdulillah Gorontalo, selamat datang. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya sampai sana. Baik, yang mana? Teteh, pertanyaan yang pertama itu ya baik. Ini dari mana ini? Fanpage ya. Dari fanpage. Teh Haryati. Ya ha ya ya. Ha ya ya kok. Oh, ya. Bagaimana cara agar anak-anak nurut? Karena kadang jadi hilang kesabaran nih ketika anak gak mau nurut. Wah, ini ya sebetulnya permasalahan kita semua ya sebetulnya gitu ya, para orang tua gitu ya. Yang enggak datang. Jadi bagaimana nih apa ya, mungkin tips ya untuk menjaga kesabaran gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara agar anak tuh nurut gitu ya. Biasa. Sebenarnya ini nyambungnya ke bidang parenting ya. Iya. Iya. Sebelum-sebelumnya juga mungkin jika pernah menyimak gitu kan tentang parenting ini, tapi memang rumah tangga sama parenting ya nyambung tidak, ya, gitu tidak kan, bisa, karena di dalamnya ya. Ada orang tua, ada ya, ayah, ibu, betul. Anak, itu juga orang-orang yang terlibat di dalam rumah tangga, di dalam parenting ya, gitu, betul, betul. Pendidikan anak gitu seperti apa. Nah ini memang kalau mau rada kita tentang anak kok nggak nurut gitu kan? Iya. Nah harus dianalisis dulu sih kenapa sih iya, nggak nurutnya betul. Ya? Saya nggak tahu itu nggak nurutnya karena apa gitu. Tapi yang jelas ya, biasanya kembali lagi kalau mau jadi sok bijak mungkin ya, orang tua sok bijak. Kadangkala gitu ya, PR kita sebagai orang tua itu belum maksimal gitu, belum maksimal. Kita suka menuntut banyak kepada anak. Anak harus rajin sholat, anak harus tepat waktu sholatnya, hafalannya, belajar, udah pokoknya apa yang diperintahkan dilakukan. Nah itu kita itu menuntut hasil. Tapi pernahkah kita memodali anak,
dari mungkin sesuai dengan usia-usianya, misalkan ya, biar nurut ya anak ya, anak nurut sholat gitu kan. Kenapa sih sholat? Kenapa sholat itu perintah untuk ibadah kepada Allah? Kita kenalkan Allah, bahwa Allah itu Maha Pencipta, Allah itu yang menetapkan begini begitu. Perkenalkan juga pada anak Asmaul Husna-nya gitu. Kan suka apa Asmaul Husna suka dibacakan tuh di ini. Dikenalkan misalkan kita tahunya Ar-Rahman, Ar-Rahim, bagaimana Rahman Allah, bagaimana Rahim Allah. Ada juga Allah itu pemberi iqob ya. Sanksi. Tapi Allah juga pemberi pahala kenikmatan, Allah juga Maha Pengampun, Allah juga itu harus dijelaskan. Pernahkah enggak orang tua menjelaskan 99 Asmaul Husna? Saya juga mengenalkannya ya paling belum tamat ya, gitu kan. Atau sambil bernyanyi saja. Sambil cuman nyanyian aja, enggak cuman sih alhamdulillah mengenal nama-namanya pun alhamdulillah itu sebuah cara. Terus pernahkah kita menceritakan bagaimana kisah Nabi, misalkan ada kisah Nabi, kisah sahabat Nabi yang rajin beribadah di masjid. Suatu ketika kok nggak ada, Nabi mencari, padahal itu tuh jauh gitu ya. Nah itu kan jadi bisa jadi penyemangat gitu kan. Bagaimana kisah apa di surat Al-Kahfi Musa dan Nabi Musa dan Khidir. Apa ya, ada membantu anak yatim yang bentengnya itu disingkap, itu ada harta karun di sana. Katanya ada harta karun, itu ada yang menyatakan memang harta karun, tapi ada juga yang itu lempengan emas, tapi ada nasihat-nasihatnya. Dan itu dikatakan bahwa itu adalah peninggalan kakek buyutnya 7 turunan yang sangat soleh. Itu menimpa ke kesolehan kakek buyutnya itu bisa dirasakan oleh anak ya? Cucunya yang betul. Keturunannya yang ya, mungkin dia nggak pernah ketemu dan tidak diceritakan keturunannya itu soleh apa enggak. Berarti dari sana ada efek orang tuanya yang benar-benar kudu memperbaiki kesolehannya gitu kan. Nah itu kadang kita overdosis gitu ya, nasehatin aja. Ini kamu harus gini, gini, gini. Betul sih nasihatnya. Baik sih, memang betul harus baik. Tapi pernahkah kita berpikir, kita kadang harus menahan diri, lalu kita mendengarkan mereka. Betul. Gitu, mendengarkan mereka. Kenapa sih, kok pengen apa sih kamu ini? Gitu kan, minimal gitu. Gitu kan. Tapi yang jelas, itu bisa langkah-langkah itu dilakukan. Tapi yang jelas untuk seorang orang tua itu kalau ingin ada perubahan pada diri dan anaknya, pertama itu tobat dulu katanya. Tobat ya Allah, itu tobat mah nggak ada waktunya ya. Lakukan aja karena setiap detik ini kita lakukan dosa ya Allah. Saya juga mungkin ini banyak ngomong bisa, aduh khawatir ada yang tersakiti, harus istighfar. Makanya setiap majelis itu suka diakhiri dengan doa istighfar ya, dan kafaratul majelis itu. Karena pasti ada lah kita tuh kesalahan, jadi apalagi dengan anak. Dan dari bangun sampai tidur lagi dengan anak, pernahnya kita bentak. Banyak anak itu tersakiti harga dirinya karena orang tuanya yang memang suka bentak, gak mau denger. Pokoknya kamu harus gitu ya, harus gitu. Nah, yang lain, selain itu ya berlatih gitu. Berlatih, makanya ini salah satu, ini harus berada adab bertambahnya kebaikan itu adalah ya salah satunya belajar gitu. Insya Allah, karena kalau kelembutan hati itu akan tersentuh oleh kelembutan hati lagi. Ketika anak itu ingin nurut, biasanya hatinya ketika lembut. Ya. Ya. Ya, dialami lah ya, gitu. Betul, betul, betul. Kita alami lah, gitu. Ya, ya begitulah. Ya. Harus itulah yang dilakukan. Sedikit demi sedikit lah. Tobat dulu, istighfar, berlatih, sabar. Itu dimulai. Jadi biasanya kalau yang realnya nih, makanya ketika kita marah, tahan, langsung nyadar, tahan. Jangan deh mengeluarkan kata-kata, tahan dulu, duduk. Tarik nafas. Itu yang
Saya coba latih juga kajian diam dulu, mungkin muka juga ikutan cemberut sih gitu ya, tapi minimal nggak kalau kalau kata-kata sudah tidak terkontrol kita nyesel di Lebih ujung, baik. di ujung itu bisa dilakukan. Bismillah lah, kita sama-sama ya saling mengingatkan. Ya, Alhamdulillah mungkin itu jawabannya ya, Teh. Siapa tadi ya? Teh Haryati ya, kalau tidak salah ya, Teh Haryati. Bahwasanya kita pertama taubat dulu, kemudian mencari ya akar permasalahannya kenapa dia anak kita tidak menurut. Kemudian yang kedua mungkin kita introspeksi diri ya, bermuhasabah diri dan bersama-sama memperbaiki gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan dengan kelembutan gitu ya, karena kalau kita menyampaikan dengan hati, insya Allah akan sampai kepada hati juga. Itu mungkin mudah-mudahan bisa, kalau puas sih tidak ya, tapi setidaknya terjawab ataupun ya sedikit lah gitu ya, menambah wawasan seperti itu. Mangga, ini ada pertanyaan dari Zoom ya, dari Teh Yuni Raditya. Mohon tips menyembunyikan kesulitan rumah tangga dari orang tua. Wah, luar biasanya ini sebetulnya sesuatu hal yang sulit ya, karena kita selalu ngobrol apalagi dengan ibu ya, kalau apa-apa segala sesuatu diobrolin. Tapi ketika sudah rumah tangga mungkin berbeda lagi ya Teh ya, mangga Teh. Ada cerita ya, tapi ini masalah gitu, masalah kecil. Tapi cara penanganannya ya mungkin ini bisa kita tiru ya. Seorang suami ketika datang ke rumahnya terus lagi capek, istrinya apa belum sempat, aduh Abi ya, Abi ya, belum sempat Apa ya? masak, untuk pengganjal dibikinin dulu deh mie kuah apa mie lah yang instan. Dibikinin lah sama istrinya. Terus ketika akan memberi bumbu, ternyata dia salah, istrinya salah memberi bumbu, ternyata garamnya banyak, gitu, ada masuk garam banyak. Sudah istrinya siap-siapin yang lain, jadikan mie-nya, dimakanlah sama suaminya, gitu kan. Ternyata apa yang terjadi, apa ya, pasti asinnya luar biasa. Tapi apa yang dilakukan suaminya? Kalau suami tahu suami sama-sama kira-kira akan gimana ya? Aduh, asinan. Asinan gimana sih bikinnya? Nggak tahu ya, mungkin beda-beda ya. Tapi dia itu sang suami gini. Bunda, oh Bunda apa Umi ya? Bunda sini gitu kan. Coba ini. Udah lama ya. Udah lama ya kita itu nggak makan bareng. Yuk ini sama Abi ini disuapin gitu kan. Yuk kita makan bareng yuk gitu kan. Jadi kita makan bareng gitu kan. Ternyata, kok keasinan gini kan? Kenapa nih? Gitu, kenapa kenapa Bun? Kok kan? Sampai istrinya minta maaf sampai bersujud-sujud ke kaki suaminya gitu kan. Itu cara seorang suami mengkritisi atau menyembunyikan kemarahan, kekesalan. Itu sebenarnya protes ya. Tapi dicarakan disampaikan dengan indah, dengan cara yang indah gitu kan. Umi ya gitu. Bahkan istrinya yang minta maaf itu kayak gitu-gitu sampai aduh merasa bersalah gitu kan. Nah, saya juga iya ya, keidean gitu ya. Kok bisa ya sampai punya cara seperti itu terjadi, betul-betul terjadi dan di lingkungan kita-kita ini. Ya iyalah kalau Nabi ya caranya luar biasa ya. Tapi ternyata di lingkungan kita pun dengan cara yang mie instan kejadian peristiwa mie instan tapi bisa menjadikan seorang suami menyampaikannya dengan begitu indahnya, kritisi demikian juga mungkin untuk orang tua ya gitu kan kesulitan. Tapi memang orang tua dengan anak itu apalagi kalau kedekatannya itu udah terjalin begitu apa dekat dari dulu-dulunya, itu bondingnya tetap tetap akan pernah terasa, ya. Kalau saya secara keilmuan itu dulu sama dokter Tauhid ada seorang ibu di sini anaknya di Amerika gitu ya, kuliah anaknya sakit loh, tapi orang tua itu tahu anak saya sakit deh kayaknya gitu, bermil-mil
Kalau naik pesawat pun berapa jam, katanya kalau ke Amerika. Belum pernah. Belum pernah, tapi ada yang mengaku sebentar katanya ya, tapi itu hampir 23 jam, 24 jam, gitu, ke mana wilayah ininya. Itu kan kalau naik pesawat pun lama gitu kan. Tapi ibu, ternyata mereka ini anak saya kayaknya sakit deh. Dan benar, anaknya sakit. Dan ibu merasakan. Itu nggak tahu secara keilmuannya, jadi katanya ada frekuensi yang Iya. jauh pun ada gelombang-gelombang yang nyambung antara Kayak kalau ibu. bahasa kartunnya telepati ya. Gitu mungkin, tapi Ilmu-ilmu tertentu secara tapi keilmuannya nanti silakan di sini share yang punya keilmuan di bidang itu, katanya seperti apa ya secara secara medisnya? ilmiah, secara ilmiah itu memang ada Iya, penjelasan. betul. Nah, jadi ini kalau menyembunyikan kesulitan rumah tangga dari orang tua, berkali-kali pun saya punya pengalaman. Saya nggak punya uang, uangnya kami lah, memang terbatas hanya sekian gitu. Tidak bercerita kita teh, dan kita tidak ketemu loh sama orang tua, tapi tiba-tiba orang tua mengirimkan sesuatu, gitu. Terasa ya. Merasa aja kayaknya ini lagi kesulitan katanya gitu ya, lagi kesulitan. Terlihat ketika ditelepon wajahnya. Padahal nggak ketemu, nggak apa, nggak cerita apa, gitu. Kita memang gayanya ya kesulitan apapun ya ceria-ceria aja gitu ya. Tapi orang tua tetap merasakan loh. Merasakan ya. Jadi sekuat apapun kalau kita berusaha menyembunyikan, kalau memang dibimbing ya hati orang tua dengan kitanya, Allah itu ya bonding itu ada gitu. Jadi ya tujuan menyembunyikan pasti positif ya. Pingin orang tuanya itu tenang, tidak nggak mau kepikiran. kitanya, nggak kepikiran kita tuh merasa kesulitan. Tapi jujur orang tua itu nggak tahu ya, begitulah Allah ilhamkan rasa sayang orang tua terhadap anak itu sampai kapanpun anaknya udah menikah bahkan udah punya cucu itu tuh akan tetap merasakan. Tapi minimal apa yang bisa kita lakukan adalah ya tidak, terus terang aja tidak bercerita, tapi bagaimana kita membuat diri kitanya ya tenang. Ya kalau kalau orang tua ngelihat kita kesulitan, ya bahkan kan ada kisah lagi juga yang dialami. Jadi si orang tuanya itu kan ada kalau baca judulnya, duh ibuku datang lagi. Kayak kayak marah nggak suka, padahal nggak mau datang ibunya itu karena apa? Dia nggak bisa menyajikan hal-hal istimewa buat ibunya karena dia saat itu lagi kesulitan. Ternyata ibunya datang itu memang ngerasa anaknya lagi kesulitan gitu kan. Nak, ibu pengen ini, wah dimasakin. Padahal itu untuk semingguan lagi, tapi habis untuk sehari itu menjamu ibunya. Ternyata apa, nggak apa-apa, ibunya, oh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, gitu. Ketika anaknya kerja keluar, ibunya pas datang balik lagi ke sana, ibunya ya udah berapa hari pamit, kenapa bu pamit, kita kan masih ini, gitu kan. Ya udah ibu pulang ya udah kan pernah juga pas ibunya ini ibu lagi apa pas waktu pulang dari kerja ibu lagi apa sebelum pulang lagi ibu lagi makan sop buntut dari mana oh dikasih gitu kayak gitu gitu ini banyak loh nak gini gini dikasih sama tetangga padahal udah gitu teh udah pas ibunya udah pulang tetangganya cerita nak ke temannya itu terima kasih loh jeng sop buntut buatan ibumu itu enak sekali loh. Katanya itu dari kamu. Enggak, ibumu yang masak gitu kan. Terus dia ke warung. Udah lunas semuanya dibayarin ibumu. Nah, si anak itu padahal dia punya uang hanya sedikit pun. Hanya sedikit gitu ya. Dia udah kegajian yang berikutnya itu seminggu masih jauh. lagi, masih jauh. Tapi ketika ingin menjamu ibunya yang luar biasa, habis dalam saat ibunya berada di rumahnya, dia lakukan memberikan pelayanan terbaik kepada ibunya. Padahal ceria, tidak menampakkan kesulitan, tapi ibunya tahu. Luar biasa ya. Nah, itu terjadi gitu. Itu terjadi. Jadi yang jelas paling yang bisa kita lakukan tadi kan ada doa. Iya. Doa yang kesulitan tadi, kebingungan, kesulitan kita diberikan ketenangan. Kalau kitanya tenang, ke orang tua pun pasti akan nyambung iya. tenangnya betul. Gitu kan. Nah itu kalau menyembunyikan walau-alam ya pengalaman yang udah-udah itu akan terasa. Akan terasa gitu orang tua itu ya luar biasa. Nggak tahu kita juga kadang akan terasa mungkin kita ke anak kita juga nanti ya ke depan
Berasa seperti Bisa itu. jadi. Ya itu paling kita yang bisa kita lakukan adalah ya tadi zikir dengan doa-doa yang tadi saya bacakan akan memberikan ketenangan, kesulitan diri. Itu kita minta perlindungan pada Allah dari hal-hal itu. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan ininya apa gelombangnya juga sampai ke orang tua ketenangan juga ya. Gitu, seperti itu. Mungkin itu Teh Yuni Raditya ya. Mohon tips yang menyembunyikan kesulitan dari orang tua. Sepertinya mungkin secara gelombang ataupun secara chemistry ya antara ibu dan anak ya, itu mungkin tidak akan bisa tersembunyikan ya. Apalagi yang mungkin wajahnya terlihat ya penuh dengan kesulitan gitu kan ya. Ya itu ada lagi Teh. Dari Teh Nur Hasanah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustazah, jika sebuah rumah tangga menghadapi sebuah persoalan yang malah menyebabkan perdebatan suami istri, apa yang harus dilakukan agar tetap berkah? Perdebatannya. Wah, luar biasa. Menyelesaikan permasalahan, ya. Permasalahan. Nah, kadang kita tuh, dan masalah mah selalu ada ya. Iya. Tapi penyebabnya apa ya, gitu, betul. Gitu penyebabnya apa seringkali memang permasalahan itu muncul karena kemampuan kita menangani masalahnya ilmu dan masalahnya itu tidak sebanding gitu Ya. ilmu kita di sini masalahnya udah di sini gitu kan terus antara suami istri tidak ada kekompakan gitu kan masalahnya bisa bisa beragam ya masalah anak masalah ekonomi, masalah apapun, berarti kekompakan antara suami dan istri belum terjalin dengan baik, gitu kan? Kalau perbedaan pandangan sih itu memang lumrah Iya, terjadi karena kita dua orang yang yang berbeda. berbeda ya, latar belakang berbeda. Nah, biasanya masalah itu muncul karena masalahnya di sini, ilmunya di sini, gitu Iya, kan? betul. Nah, seperti itu. Berarti harus ada Penyeimbang. seimbang keseimbangan antara suami dan istri. Jadi sama-sama belajar, sama-sama punya pandangan dan keilmuan yang samalah untuk menangani masalahnya gitu kan. Ya selama itu belum ada, ya akan terus aja menjadi perdebatan gitu kan. Nah, dalam rumah tangga juga kan sebetulnya ada beberapa hal gitu yang harus yang bisa kita lakukan untuk tidak masalah yang terjadi itu bisa ada solusinya. Gitu ya. Pertama kan luruskan niat itu udah luruskan niat kita tuh motivasi menikahnya buat apa gitu kan. Memang kayak ah itu mah tapi memang betul gitu harus harus kembali kan kita dulu niat wah istimewa saya pingin menjalankan setengah din gitu kan dengan menikah gitu kan ya Tenci ya pingin setengah din gitu ya Insyaallah ya. sini ada Tenci ya, belum menikah Promo, promo. jadi saya pingin menikah luar biasa ya dengan udah ada platform formnya gitu menikah gini tahun sekian gini. Nah itu kita kadang-kadang kala perlu ada kembali meluruskan niat lagi. Iya, Kita merefresh niat. refresh niat kita gitu kan. Kita itu motivasi nikah apa sih gitu kan. Nah, setelah itu di dalam rumah tangga itu perlu keterbukaan gitu ya. Perlu ada keterbukaan gitu. Tapi kadangkala kita pun tidak siap ketika suami kita terbuka atau ketika suami pun nggak siap ketika istri terbuka. Nah, berarti kesiapannya itu nggak cukup. Kita mah harus saling terbuka. Tapi kesiapan kita menerima keterbukaan pasangan kita sudah Dipersiapkan atau dipersiapkan belum atau gitu. belum gitu si mentalnya gitu kan. Berarti itu PR lagi gitu kan. Terus ada toleran. Toleran juga ada. Jadi jangan sampai kayak kemarin rumah tangganya yang oh, ini harus menang nih. Saya rumah tangga apa arena tinju gitu kan. Wana mah harus Bersaing. bersaing akan berhenti perdebatan kalau ada salah satu tumbang KO gitu kan nah itu gitu kan kembali lagi kita apa harus harus memahami dulu rumah tangga kita mau di
jalan mau kan seperti kemana apanya gitu. pokoknya. Ya, setoleran itu harus memang harus ada gitu. Kenapa? Emang emang setiap permasalahan nggak bisa sama penyelesaiannya sama si A dengan si B, walaupun kondisinya sama, tapi penyelesaiannya belum tentu sama. Jadi harus ada toleransi itu. Oh mungkin ini masalah ini biar nggak berdebat, suami baru pulang capek gitu, langsung dicecar sama istri, Iya, jadi ah, pasti kan nggak tepat gitu kan. Apalagi di depan anak gitu kan, itu jadi masalah baru gitu kan, masalah baru. Nah ini ada musyawarah, komunikasi pun juga ada gitu kan. Jadi untuk menghilangkan perdebatan itu juga perlu ada. Ya ringkasnya seperti itu, tapi memang harus dilakukan sih. Alhamdulillah, mungkin itu ya Teh Nur Hasanah. Bagaimana menghadapi sebuah persoalan yang memang menyebabkan perdebatan ya sebetulnya kalau kita lihat lagi mungkin dari sisi pemahaman ataupunnya kesadaran kita ya sebagai seorang istri ketika berhadapan dengan suami itu harus ya apa ya sedikit menundukkan ya karena suami adalah qawwam ya adalah pemimpin ketika pun kita akan mengkomunikasikan sesuatu yang itu walaupun maksudnya walaupun itu adalah benar gitu ya. Tapi cara komunikasi kita yang kurang pas mungkin itu bisa menjadi permasalahan juga gitu ya. Dan kita pun ya secara apa ya kondisi gitu ya ketika mau mengingatkan atau mengkomunikasikan, mendiskusikan sesuatu itu pun harus melihat kondisi-kondisi ya dari suami ya dari kitanya juga siap tidak gitu ya. Jangan sampai kita dalam kondisi yang emosi kemudian kita mengatakan sesuatu hal gitu ya yang sebetulnya itu baik sih ya misalnya tentang anak kah gitu ya tentang permasalahan anak gitu ya, dan sebagainya tapi kondisi kita tidak baik kondisi suami juga kurang kondusif nah ini pun bisa menjadi masalah gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu kita perhatikan dan tidak lupa mungkin berdoa juga ya ketika apa kita ingin menyelesaikan permasalahan mudah-mudahan Allah tunjukkan gitu ya jalan-jalan yang terbaik. Mungkin itu ya Teh Nur Hasanah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dari Teh Mira, jika suami pernah mengkhianati istri, tetapi istri kemudian memaafkan suami dan suami berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya, semua hak suami tetap diberikan dan kewajiban istri tetap dilaksanakan. Tetapi istri masih tetap teringat, waduh, dengan apa yang dilakukan oleh suami. Apakah rumah tangganya akan berkah? Nah, ini luar biasa nih. Memaafkan dan ikhlas. Waduh ya, sesuatu hal yang berat nih proses insya Allah ya. Nah, pernah suatu ketika saya lupa nama Abdullah bin Umar, kata siapa ya, sahabat pokoknya mah. Kan ada tuh orang biasa lah gitu. Tapi katanya itu akan jadi penghuni surga gitu atau apa ya, itu kan. Terus kurang lebih lah ini mah ceritanya ya. Kurang lebih Lupa-lupa ceritanya, ingat ya. kurang lebih ceritanya. Jadi ini memang kenyataan ada riwayatnya ya. Kenapa sih membuat orang ini kok dikatakan menjadi penghuni ahli surga gitu, jadi ahli surga. Penasaran dong gitu kan. Sampai akhirnya ceritanya itu singkat cerita dengan caranya sahabat Nabi ini bisa menginap di rumahnya. Ternyata sampai sampai Tiga tiga hari hari, gitu ya, sampai tiga tiga hari hari gitu. berlalu. Ah, biasa-biasa aja. Ya, sholat. Bahkan mungkin kalau dibandingkan sama yang sahabat Nabi ini, sholatnya lebih rajin, apa semua cuma lebih, lebih rajin gitu kan. Tapi apa yang membuat orang ini kok jadi ahli surga? Singkat cerita lah ya, gitu. Ternyata ditanyakan juga, diceritakan bahwa sahabat Nabi ini nginap di satu itu ada tujuannya begitu. Penasaran dengan apa yang kok engkau bisa dijadikan sebagai ahli surga gitu kan. Katanya, saya setiap mau tidur selalu memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat kepada kita, pesan orang lain. Taruhlah di sini kasus ini, taruhlah suaminya ya, berkhianat kan suami yang bersalah kepada kita. Saya akan memaafkan. Gitu. Itu setiap sebelum tidur. Dan saya ya akan memohon ampun atas segala kesalahan yang saya berikan. Itu dilakukan setiap sebelum tidur. Itu. Dan ada ya di Ali Imran juga ya yang wa'afina aninas dan yang memaafkan manusia
itu Ali Imran ayat berapa ya, lupa ya. Itu yang utama, salah satu yang membuat kita bisa tenang, salah satu yang bisa kita akhirnya, kalau kalau kondisi kita tenang kan kita bisa melakukan yang lainnya sesuai aturan gitu ya. Membantulah, ketenangan hati itu dapat membantu aktivitas lainnya berjalan dengan baik gitu. Tapi memang kalau dari psikologis wanita itu pencemburu, semua wanita pencemburu, nggak ada wanita yang nggak pencemburu, sok di mana gitu. Cuma caranya mungkin menampilkan kecemburuannya berbeda-beda. Semua wanita itu sulit melupakan masa lalu atau kesalahan orang, apalagi pasangan ya. Itu rata-rata ya. Bahkan kadang suka ngungkit-ngungkit ya kita. Berarti kalau kita tidak apa sulit melupakan, ya jangan mengungkit-ungkit. Kembali lagi tadi bisa melakukan cara yang sahabat Nabi itu ya, pada zaman Nabi itu ada sahabat Nabi ya, seperti itu, sebelum tidur saya memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah pada saya, itu saya memaafkan. Mungkin akan lebih ringan langkahnya, lebih ringan hatinya. Nah, itu coba ya, kita mulai malam ini. Kita mulai malam ini ya Bu ya, kita pasti pasti berat lah, pasti berat, dan itu akan teringat ya. Itulah yang ya, salah satu keberkahan dalam rumah tangga itu akan muncul ketika hati sakinah, tenang gitu. Mawaddah, ada rasa cinta, ada rahmah, ada rahmatnya juga, kasih sayangnya. Mudah-mudahan ibu-ibu, ibu yang lagi, Teh Mira ini, Ibu Mira yang lagi berjuang ya, coba kita sama-sama lah mencoba cara ini, memaafkan apa yang udah terjadi orang-orang yang menyakiti kita. Mudah-mudahan ya ada ininya ya Bu ya, ada progresnya. Amin, lebih baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Teringat juga ya dengan salah satu psikolog ya, bukan psikolog dan plus ahli otak ya, kalau tidak salah ya beliau itu. Jadi beliau itu mengatakan ketika kita mengatakan kepada diri kita ya hal-hal yang afirmasi positif gitu ya, ya hal-hal yang positif, maka semua tubuh kita itu akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita katakan. Mungkin itu ya. Jadi salah satu itu buktinya, maksudnya itu yang dilakukan oleh sahabat Rasul, kemudian secara medis itu juga bisa dibuktikan. Luar biasa ya. Karena ya kalau kita kembali lagi ke teorinya air itu ya, ketika air itu dibacakan hal-hal yang positif, maka dia akan apa sih, memberikan energi positif juga gitu. Mudah-mudahan itu bisa ya, selain kita melaksanakan hal-hal yang lain ya, berdoa gitu ya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap apa ya namanya, diluruskan ya, kemudian di apa ya, ditenangkan hati kita. Nah, itu mungkin ya Teteh, hatur nuhun. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu ataupun teteh-teteh yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah, karena waktunya sudah habis. Terima kasih, mungkin di Zoom ada tayangan terlebih dahulu. Bagi sahabat-sahabat di Instagram, kamu... Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Andrian kini telah belajar di SMP Pesantren Tasdiqul Quran. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Andrian mendapatkan beasiswa, dan saya mengucapkan terima kasih banyak sedalam-dalamnya yang telah membantu. Terima kasih kepada tim donatur yang telah membantu dan beri kepercayaan kepada Andrian belajar di sekolah SMP Tasdiqul Quran. Terima kasih.
Terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kajian rumah tangga, ya, khusus muslimah rumahku surgaku, yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir tayangan kajian rumah tangga ini, juga tayangan-tayangan yang sudah kami tayangkan di sini. Mudah-mudahan kajian ini Allah limpahkan, ya, barokahnya dan rahmatnya, dan mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa kami mengajak ibu-ibu dan teteh-teteh di sini untuk ikut berpartisipasi bersama Dompet Amal Pencinta Al-Quran dalam rangka membangun, ya, pesantren Tasdiqul Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup saja kajian hari ini dengan pembacaan istighfar, doa penutup majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.